Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDIT Al-Mukmin TV. Hari ini kami kedatangan sosok yang sangat penting di DKI Jakarta. Beliau adalah Bapak Suminto. Langsung Chandra tanya-tanya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini Bapak sepertinya sehat sekali nih Pak. Ini boleh diceritakan sedikit Pak? Alhamdulillah hari ini sehat sekali. Iya, tapi insya Allah sih semangat terus ada Pak ya? Harus semangat. Luar biasa. Semangat, ya. Ya. Ini kalau boleh tahu nih Bapak aslinya dari mana Pak? Asli saya lahir di Jakarta 52 tahun yang lalu. Suanawa ya? Tepatnya 24 Februari 1969. Berarti Bapak bisa dikatakan sebagai sosok Jawara lah Pak ya? Jawara, iya. Bapak Ibu Jawa. Oh, Suanawa ya? Nah, oh, orang tua dari Jawa? Ya, Ibu dari Wonogiri, Bapak dari Jogja. Suanawa, luar biasa ya. Lahir di Jakarta. Tapi sering pulang kampung, Pak? Sering. Oh, Suanawa. Ya, setahun sekali, tapi karena pandemi, kita stop. Oh, stop dulu ya? Tahun ini belum pulang-pulang nih. Oh ya Allah, subhanallah. Ada tinggal nengok pusara doang. Iya, oh gitu. Berarti Bapak ada rindu ke kampung juga Pak ya? Oh iya, otomatis. Subhanallah ya. Nengok nisan. Oke, baik. Kemudian ini Bapak tugasnya di mana sekarang Pak? Saya alhamdulillah ditempatkan di SMA Negeri 115 Jakarta. Tepatnya di Rorotan. Begitu, sebagai Kasubag TU? Sebagai Kasubag Tata Usaha. Baik. Nah, kemudian hadir ke SDIT Al-Mukmin dalam rangka apa, Bapak? Dalam rangka monitoring, monitoring PTM, Pak, ya? Di sekolah SDIT Al-Mukmin. Oke. Baik, kemudian pandangan Bapak tentang SDIT Al-Mukmin seperti apa, Pak? Boleh luar biasa. Luar biasa hebat. Dalam arti gedungnya, dalam arti ruangan-ruangannya. Saya baru ketemu ini sekolah yang gabung dengan masjid. Ini yang terbaik kayaknya sih. Oke, baik. Subhanallah ya. Kemudian ini kan saat ini lagi musim pandemi, Pak ya. Bahkan ini apa ya? Kemarin kita udah PTM terbatas, kemudian PTM 2022. Nah, kemudian kita PJJ kembali, Pak ya. Ini himbauan Bapak kepada orang tua murid seperti apa nih, Pak? Ya, kalau himbauan saya, kita harus sebenarnya kepada peserta didik itu menjaga prokes 3M, yaitu kan memakai masker, mencuci tangan, jangan terlalu banyak bergerombol. Lagi musim-musim begini, apalagi sekarang Omikron yang katanya gampang tertular, walaupun penyakitnya itu ya batuk, meriang, dan lain-lain tanpa ketahuan. Jadi saya himbau pada Bapak Ibu, anaknya lebih baik aja di rumah, tidak keluar-keluar kecuali sekolah, dan juga kalau memang belum nih vaksinasi, itu aja. Baik. Kalau yang belum, tapi yang mudah lanjut nanti nih vaksinasi kedua. Itu. Dan kita juga harus percaya bahwa COVID itu ada. Walaupun juga saya bingung COVID ini ada apa enggak gitu. Oh gitu. Tapi kita harus percaya. Iya, baik, siap. Kemudian ini kan tentang vaksinasi ya Pak. Ini Bapak udah vaksin yang ketiga atau yang kedua Pak? Alhamdulillah saya sudah tunai 2 vaksinasi. Yang terakhir udah dapat booster juga tapi saya belum melaksanakan. Jadwal udah ada insya Allah ya Pak? Jadwal udah ada. Oke, semuanya ya. Kemudian untuk para siswa Pak mungkin yang lagi nonton acara ini, kira-kira Bapak mau bicara apa nih? Kepada adik-adik dari kelas 1 sampai kelas 6, jaga kesehatan. Jangan terlambat makan, banyak minum vitamin, terlebih lagi ikuti petunjuk-petunjuk dari guru. Misalnya kita harus PJJ-PJJ, belajar dengan rajin, karena semakin ke depan semakin susah, semakin susah kita belajar. Makanya harus lebih giat, lebih belajar ya adik-adik ya, jangan sampai seperti orang-orang di luar itu yang susah untuk mendapat. Kalau bisa memang semakin ke depan sistem digitalisasi ini wajib dimiliki oleh adik-adik semua. Oke, baik. Kemudian agak pribadi sedikit Pak, ini Bapak tinggalnya di mana Pak? Saya tinggalnya di Pondok Ungu Permai, Bekasi. Oh gitu ya, berarti dekat, tidak terlalu jauh dari Al-Mumin Pak ya? Ya, dibilang jauh ya enggak, ya sedang lah. Sekira-kira antara 45 menit 1 jam. Oke, putra-putrinya berapa Pak? Alhamdulillah saya punya putra satu, putri satu. Yang putra sudah bekerja, lulusan dari Gunadarma, S1 Gunadarma di sistem informatika, dan sekarang sudah bekerja. Yang kedua, putri, itu lulusan Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia, dan alhamdulillah sudah diterima di CPNS Bandara Chandra Buana Cirebon. Oke, nah kalau saya lihat Bapak ini kan ramah sekali nih. Nah, prinsip hidup Bapak apa? Prinsip hidup saya sih, santai, enjoy.
Kalau enjoy aja masih ubaran, gimana kalau serius? Semua ya. Enjoy. Jadi ini enjoy aja, terlalu serius. Yang saya bilang tadi, serius aja, apa bercanda aja, enjoy aja ubanan. Semua ya. Ya karena semakin lama semakin hidup kita ini susah, nggak? Akan hidup ini diajak-ajak susah. Oh gitu. Enjoy aja. Jadi untuk menaikkan imun kita harus enjoy, Pak ya? Iya, itu. Oke. Okay. Itu. Baik. Kata kuncinya. Harapan Bapak apa nih untuk Indonesia ke depan? Harapan saya sih sebetulnya untuk Indonesia ya wajib untuk menghilangkan ini COVID. Kembali lagi ke Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Yang semakin lama semakin terkikis, apalagi dekadensi moral adik-adik semua ini kayaknya mulai goyah nih, nih agak-agak berat ini. Baik, berarti harapan Bapak besar ya. Di sekolah itu harus ditingkatkan. Subhanallah ya. Jadi Bapak berharap anak Indonesia berakhlak mulia, Pak ya? Iya, itu. Oke. Okay. Iman dan takwa harus ditingkatkan. Iya, baik. Bapak Suminto, terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga Bapak dan keluarga dan juga jajaran Bapak sehat terus ya, Pak. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi wawancara Chandra dengan Bapak Suminto, Kasubag TU SMA 115 Rorotan ya, Pak ya? Ya, saya Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.